Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menyindir Presiden Jokowi yang akan memberikan bisikan kuat kepada partai politik terkait nama Capres 2024. Menurut JK, pada zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono, kepala negara tidak pernah mempengaruhi pilihan parpol. Itu kami, seperti saya sering katakan, sejak zaman Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu, enggak. Jadi diberikan kepada partai-partai itu. Kemudian bahwa ada koalisi masing-masing, tentu adalah cara untuk mencapai aturan. Karena ini harus mencapai 20%. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20% karena itu perlu koalisi. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Presiden kami tidak, waktu jadi pemerintahan tidak mencampuri.